alhamdulillah ini adalah bagian dari kewajiban kita semuanya, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah. Nah, saya berharap dari pemerintah daerah terhadap kegiatan ini mengapresiasi sekali dan juga membanggakan bagi kami, karena pesantren, pondok pesantren Sidogiri, alumninya atau anak-anak yang masih belajar di sana, kita laksanakan pelepasan secara protokoler. Santri ini bisa Allah selamatkan dari penyakit COVID dan bisa juga belajar dengan baik, belajarnya semangat, sehingga apapun yang didapat ilmu dari pondok pesantren ini bisa bermanfaat.